Masih ingat dengan Andi Soraya, model sekaligus aktris cantik, begini kabarnya sekarang. Sosok Andi Soraya mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model iklan dan mulai merambah dunia seni lewat sinetron Air Mata Terakhir. Senyum yang rutin dipancarkan juga membantu artis kelahiran Jakarta tersebut untuk tampil menawan. Andi Soraya pun begitu menikmati perannya sebagai istri dan Andi Ali Ghaffar yang menikahinya sejak 2016 silam. Ia bahagia menjadi ibu dari 3 orang anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tak jarang, Andi Soraya membagikan beberapa kegiatannya bersama sang anak ke media sosial. Lantas bagaimana kabarnya sekarang? Andi Soraya lahir di Jakarta pada 18 Juni 1976. Tahun ini, ia bakal menginjak usia 48 tahun. Kendati nyaris berusia setengah abad, Andi Soraya tetap terlihat awet muda. Hal itu didukung oleh tubuh yang bugar serta outfit dan riasan wajah yang pas sehingga nyaman dilihat. Andi Soraya sempat menikah dengan Ahmad Kurnia Wibawa pada 1997, namun berakhir dengan perceraian. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Shawn Adrian Kulava. Andi juga diberkati anak laki-laki bernama Darren Sterling Emmanuel, hasil pernikahannya dengan mantan suami kedua Steve Emmanuel. Pada 2016, Andi menikah dengan Andi Ali Ghaffar. Keduanya kemudian memiliki anak perempuan bernama Andi Kili Zivana Ali. Andi sangat menyayangi ketiga anaknya, ia pun beberapa kali memposting momen bersama anak terutama dengan Kili. Andi beberapa kali mengunggah potretnya saat bersama teman-teman. Mereka berkumpul bersama dan tak jarang memakai busana dengan warna senada. Seperti yang terlihat pada potret berikut ini, Andi dan teman-teman kompak memakai busana serba pink. Di sela-sela kesibukannya sebagai artis sekaligus ibu rumah tangga, Andi menyempatkan diri untuk liburan. Ia berlibur bersama anak-anaknya ke wisata alam maupun tempat-tempat rekreasi. Andi pun tak lupa untuk mengabadikan momen itu dan mengunggahnya ke media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.